Halo sahabat GDBA Channel dimanapun para sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Pada kali ini GDBA Channel akan membuat video sebuah trik bagaimana cara kita mengganti derat lampu dengan alat yang sederhana. Nah, pada video kemarin kita menggunakan alat ini namanya pembuka derat lampu. Ini bisa kalau teman-teman tidak memiliki alat seperti ini karena mungkin hanya ingin melakukan servis pada 1-2 lampu di rumah, itu bisa diganti dengan menggunakan rumah drat ini seperti yang video kemarin. Bisa diganti, kalau ini lumayan harganya mahal. Kalau ini bisa didapat di toko-toko listrik yang terdekat dari rumah para sahabat. Kali ini GDBH Channel akan membuat sebuah trik untuk mengganti derat lampu, ya, adalah derat lampu yang sudah kotor, ya. Kita ganti dengan derat lampu yang baru agar kelihatan lebih bersih, ya. Kalau derat lampu yang baru itu masih halus, ya, masih tidak ada tanda penitik seperti ini. Iya, penitik seperti ini. Nah, pada trik kali ini, jika teman-teman tidak memiliki alat penitik seperti ini, ya, ini lumayan harganya. Jadi hanya ingin menservis atau memperbaiki 1 atau 2 lampu di rumah dan tidak perlu memiliki alat seperti ini karena harganya juga lumayan. Nah, ada satu alat yang bisa dibuat seperti umpamanya dengan paku yang agak tajam, yang besar itu dipaku di sebuah papan, nanti pakunya itulah dititikkan pada lampu, ya. Nah, jadi pertama kita coba dulu, ya. Jadi kita buka dulu. Kita buka dulu ini pinnya. Jadi kalau tidak punya alat seperti ini, bisa menggunakan rumah lampu untuk melepas. Nah, melepas derat lampu ini. Untuk memasang kembali bisa dengan
atau masang kembali juga bisa dengan ini ya, lebih dorong seperti itu. Nah, untuk penitiknya bisa menggunakan alat seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini, kalau dikunci maka dia sudah tertitik. Nah, kalau kita tidak punya alat seperti ini, kita bisa memanfaatkan alat seperti ini. Ya, alat ini murah. Kalau beli di online harganya sekitar 10 sampai 15 ribu rupiah. Dibandingkan dengan alat penitik seperti yang ini, itu harganya puluhan ribu ya, sampai 70 ribu. Tapi dengan alat ini harganya hanya 10 ribu rupiah paling murah, 15 ribu ya, sekitar lah 10 sampai 15 ribu di toko online. Ya, ini namanya penitik besi ya, penitik untuk besi. Jadi sebelum diborin namanya penitik besi atau punter namanya, kalau nggak salah namanya alat penitik ya. Nah, ini sebagai pengganti dari penitik untuk jerat lampu. Jadi saya contohkan dengan mengganti jerat lampu yang baru. Ini kita lepas dulu. Ya, kita lepas. Kita pasang yang baru ya. Pasang yang baru. Ya, baru. Jadi caranya ini kita pegang, lalu kita titikkan di sini, dorong sampai berbunyi, maka nanti akan terlihat ada sudah tertitik ya, di sini tertitik. Lalu kita putar lagi, kita dorong, nah seperti itu ya, kelihatan teman-teman ya, sudah tertitik. Lalu kita titik di sini, kita dorong lagi. Kenceng ya. Seperti ini kita titik. Lalu kita arahkan lagi seperti ini. Ya, tertitik.
Ya. Jadi kelihatan ya, para sahabat GDBH Channel. Jadi titiknya sudah rapi dan ini kuat. Jadi seperti itu dengan alat yang murah harga 10.000, kita bisa membantu kita untuk melakukan penguncian atau penitikan pada jerat lampu. Pada jerat lampu, untuk kita pasang pinnya, kita dorong seperti ini. Kita coba, ya. Nah, ya para sahabat, begitulah trik dan tip kali ini bagaimana menggunakan alat punter ini, penitik besi ini, penitik untuk bor, membantu kita dalam menitik mengunci jerat lampu LED yang sudah kita perbaiki. Demikian, jika ada salah perkataan yang kurang berkenan, GDBH Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika video ini bermanfaat, mohon kiranya teman-teman untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Salam.